di persidangan melawan dewan pers, dan tadi adalah acara keterangan saksi dari tergugat dalam hal ini dewan pers, di mana dewan pers menghadirkan salah satu wartawan dan juga beliau pemilik media yang berasal dari Kediri, di mana saksi tadi memberikan keterangannya yang intinya adalah menyampaikan bahwa saksi adalah wartawan yang sudah mengikuti UKW yang menjadi kebijakan dewan pers. Bagi kami ya kesaksian tersebut ya sangat memberikan manfaat bagi gugatan kami, karena jelas ya dengan kesaksian tadi membuktikan bahwa dewan pers memang benar-benar melakukan yang namanya UKW atau uji kompetensi wartawan. Persoalan adalah tadi saksi menyampaikan bahwa setelah mendapat rekomendasi dewan pers ada peningkatan-peningkatan, tetapi masuk pada pertanyaan saya kepada saksi tentang pemahamannya mengenai undang-undang pers dan juga apa yang dia pahami tentang pekerjaan daripada pers, ternyata sangat minim sekali ya. Tapi tidak perlu saya rinci atau uraikan apa yang dia sampaikan, karena ya tadi sangat singkat sekali. Jadi menurut kami saksi yang dihadirkan oleh dewan pers yang pertama sudah ya terang benderang menyatakan bahwa UKW itu ada, tetapi juga secara tersirat ya di situ atau secara eksplisit ya terlihat bahwa walaupun ada UKW ya tidak merubah kualitas ya daripada wartawan itu sendiri, dari apa yang saya dengar ya dari keterangan saksi tersebut dan dari apa yang dipahami oleh saksi yang dihadirkan tadi. Jadi saya rasa itu aja ya keterangan dari kami.